rapatkan, kakinya rapat, angkat tangannya, taruh di dia, turunkan pelan-pelan sampai di depan dada, turunkan yang tangan kanan, setelah itu turun, baru kakinya dibuka. Ya, ini namanya hormat perguruan. Kita akan mulai dengan sikap dulu. Perkenalkan sikapnya dengan sikap pendeta. Kita akan menggenggam begini, Mas Yai. Iya, ini namanya sikap pendeta. Di kepal tangannya ini sikap pendeta seperti ini. Ini gunanya adalah bisa berupa sikap, bisa berupa hindaran, bisa berupa bela diri nantinya untuk aplikasinya. Setelah itu kita maju kaki kanan, pukul pendeta kanan. Ya, ya. Maju, pukul. Iya. Ini namanya pukulan pendeta kanan dengan kaki kanannya di depan. Oke, Mas Heru, apa kabar? Ya, terima kasih. Saya Ari. Kita latihan. Iya, latihan. Oke, berarti lanjut dari teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Kampus Sudat Jampang dan hari ini ada latihan bareng Mas Heru. Iya. Sama? Mas Jai. Mas Jai. Mas Jai tinggal di mana, Mas Jai? Lebakwangi. Lebakwangi. Oke, ini lagi latihan. Ini latihan apa nih, Mas Heru ini sama Mas Jai? Ini latihan perkenalan sikap yang ada di percaya diri. Perkenalan sikap. Teknik yang ada di percaya diri. Silakan, coba seperti apa di pemirsa yang nonton ya. Kembali lagi, kita akan buat sikap pendeta ke kanan, Mas Jai. Siap? Hup. Iya. Perhatikan, ini tangannya dikepel. Kita maju kaki kanan, pukul pendeta kanan dengan serangan. Hup. Iya, ini kalau tadi sikap ini serangannya. Dia mengepal, jadi serangannya mengepal. Serangannya mengepal khusus dengan teknik pendeta. Pendeta itu mengepal. Ya. Setelah itu kita akan lanjut dengan kesut kembali ke kanan dengan pukulan satria dengan mengepal lagi. Yap. Iya. Seperti ini modelnya. Ini arahnya ke arah pelipis lawan. Coba mungkin saya bisa di sini bisa jadi contoh. Bisa, boleh, boleh. Biar kena gitu. Ya. Latihan silatnya. Pelan-pelan. Dari tadi aja gimana? Boleh. Gimana? Ya. Kalau saya diajarin. Ya. Ini tekniknya tadi pendeta ya? Iya. Kalau Mas Ari boleh dengan cengkraman, yaitu adalah sikap harimau. Harimau. Ini namanya sikap harimau. Dia akan merendah sedikit begitu. Ini. Iya, sikap. Ini gini. Iya, tangan kanannya merapat gitu. Seperti harimau emang. Iya, ini seperti harimau. Oke. Mas Jai dengan pendetanya siap. Iya. Begini. Oke. Sekarang ini ngepal, ini gini karena saya harimau ya. Iya, harimau. Nama binatang. Siap. Kita akan memukul dengan Mas Jai-nya. Jadi pukul duluan nih. Jadi pukul duluan. Biar juga, Mas. Pelan-pelan aja dulu. Siap. Hah. Iya. Kalau gimana harimau-nya lari nih? Biasanya orang akan menghindar kalau untuk teknik PD-nya. Tadi ya sebelumnya ya. Oke, menghindar. Kita akan menghindar. Melompat atau dengan lompatan kuntul ke arah kiri. Nah, gimana tuh lompat? Jadi kalau ini dari lompat. Sini lompat. Kita akan melompat. Kalau tadi hanya mengecut, kita melompat dengan mengangkat kaki kanannya. Lompat dengan namanya sikap naga, tangannya di atas. Jadi saya lompat naga ya? Ya, siap. Dari gini? Ya, dari harimau. Dari harimau. Siap. Nah, saya lompat? Lompat. Terus gini? Iya, sikap naga. Oh, gini. Ya. Ini sikap naga. Ya. Sama pemirsa, ini sikap naga begini nih. Ya. Dan kita akan lihat aplikasi daripada serangan satria itu ke arah pelipis. Dengan menggeser kaki kanannya, Mas Jai. Pukul satria. Ha! Ditempel. Iya. Bonyok. Seperti inilah namanya terang indah ala percaya diri. Setelah ini kita akan melihat bela diri yang akan kita peragakan lagi dari teknik seperti ini. Jadi sebagai kita bisa contoh, bela diri ya? Bela diri. Apalagi? Kita akan melihat teknik naganya dari sini.
kita akan angkat tangannya yang naga seperti ini. Setelah itu ditarik ke bawah. Setelah ini kaki kirinya akan maju ke depan. Seperti ini. Sakit itu. Ini namanya belibet dengan teknik naga. Siap? Belibet. Ya. Pelan-pelan. Oke. Dari gini. Iya. Ya. Terus saya angkat ngapain? Tangan kanan. Tangan kanannya di luar, di luar matahari. Di luar. Di luar. Terus iya. Angkat terus. Angkat. Setelah ini di masukin ke bawah. Ini. Matahari masuk lagi kaki kirinya ke depan. Lagi. Iya, ke depan. Gini. Nah, turunin ke bawah. Oh. Nah, gitu. Ya. Nah, itu adalah serang hindar ala perisai diri dengan teknik bela dirinya seperti ini. Bagaimana Mas Jay? Apakah sudah bisa dengan lancar sudah dilakukan? Dipahami sedikit-sedikit. Oh, ya. Saya lagi. Okay. Pelan-pelan ya Mas ya. Saya takut pulang ini, dipukul. Ya, siap. Kesut kanan, sikap pendeta. Dan Mas Ari gesut kiri dengan sikap harimau. Hah! Oh, begini ya? Iya, harimau. Okay. Siap. Maju kaki kanan, pukul pendeta kanan. Hah! Iya. Lompat nih ya? Lompat. Menghindar. Setelah itu, pukulan satrianya dikeluarkan Mas Jai. Hah! Iya. Nah, saya tadi? Diangkat tangannya Mas Ari. Iya, turunin ke bawah. Begini ya? Langsung. Iya, ini dengan teknik bela dirinya. Betul. Wah, makasih nih Mas Herul. Ya. Mas Jai, tadi saya belajar harimau, terus saya disuruh lompat, terus saya belibet ya? Iya, melibet. Melibet, ya memang naga itu kayaknya memang harus libet-libet ya? Oke, betul, belibet-belibet ya. Teman-teman, tadi emang singkat ya, kita latihan di KSJ hari ini. Tapi ada beberapa yang saya pelajari, tadi ada bersikap harimau, kemudian naga, lompat, yang terakhir dibet-bet ada serang, ada hindar, dan juga ada bela diri. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Herul, terima kasih banyak Mas Jai. Buat teman-teman yang mau lebih tahu banyak tentang silat, main ke Kampus Silat Jampang, Chris Diri ada di hari Minggu. Jangan lupa siapin mentalnya kalau belajar silat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.